kita ini ada semangat muda, ada semangat pejuang, dan kepala yakin kalau kita dikerahkan ke Palestin, ke Gaza, kita boleh pergi lawan Israel. Betul tak betul? Ini menunjukkan pemuda di sini dah prihatin tentang kebangkitan Islam, prihatin tentang kemanusiaan. Syabas dan tanya anak-anak muda, syabas! Pada petang ini, sempena hari Jumaat ini, di bumi bertuah batu kura khasnya lah, dan larut amnya ni, saya merasa amat teruja dan juga terkejut lah, tambah sekalinya kerana sambutan yang begitu ramai sekali tentang program himpunan membantah kekejaman Israel terhadap Gaza ni. Kerana pada saya ni julung-julung kali diadakan himpunan ini yang melibatkan pelbagai NGO, yang mana NGO ini memberi kerjasama cukup baik dan mengerahkan segenap ahli mereka untuk terlibat sama. Dan yang lebih menarik juga ialah golongan pemuda, golongan muda yang tampil ke hadapan. Jarang kita ketemui golongan pemuda terlibat dalam program seperti ini, dan hari ini sejarah bagi saya dan rakan-rakan Ustaz Akman sendiri pun, kerana mereka memberi satu orang kata kerjasama dan keprihatinan dalam program menentang Israel ini. Dan tak disangka-sangka juga kaum bukan Islam, iaitu rakan-rakan kaum India yang turut hadir bersama-sama membantah, orang kata apa, bekerjasama untuk membantah Israel ini. Ini juga satu perkara yang cukup kita rasa terharu sangat, kerana bukan Islam pun turut bersama-sama dengan kita, umat Islam, menentang kejaman Israel ini. Dan saya mengharapkan perkara ini menjadi satu titik tolak permulaan kita untuk sebarang isu yang melibatkan kepentingan umat Islam kita dan juga dunia sejagat ini. Kita bersatu dengan menepikan pahaman-pahaman yang berbeza sama kita. Ini satu perkara yang amat pada saya luar biasa, julung-julung kali diadakan di sini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan-pimpinan NGO, kepada Asyabak, Perkasa, Perkida, dan juga PBTM, lagi beliau, menjadi beliau daerah selama, dan semua sekali lah NGO termasuk Persatuan Ibu Tunggal dan sebagainya, atas kerjasama dan keprihatinan untuk menjayakan program kita yang cukup bermakna pada petang ini. Masyarakat di sini celak terhadap penindasan terhadap rakyat Palestin di bumi Gaza. Dan hari ini kita berkumpul juga dalam misi kita untuk kempen seluruh penduduk Batu Kura untuk memboikot barang-barang Israel dan juga memboikot perangai Israel itu sendiri. Dan insyaAllah tadi tekad anak muda untuk membantu rakyat Palestin dengan terus cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap lepas sembahyang dan setiap masa. Jadi, sebab kita tengok sedih lah, kalau boleh kita tengok kanak-kanak itu yang cukup sedih tu. Kita nak tidur pun tak lena kalau tengok dalam berita tu semua, sebab kanak-kanak tu lah jadi mangsa. Kalau boleh kita berhenti lah kan, jadi aman lah kita. Dengan ini mengutuk sekeras-kerasnya apa yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap penduduk-penduduk Gaza, terutamanya terhadap kanak-kanak dan orang-orang ibu-ibu bapa yang tidak bersalah yang ditindas dan yang terbunuh. Kami berharap benda ini, apa, peperangan ini dapat diberhentikan dengan segera. Kami dengan sekeras-kerasnya tak bersetuju apa yang diperbuat oleh Israel terhadap Gaza pada hari ini. Jadi pada hari ini kami menyeru kepada seluruh warga dunia, dan kami di Batu Kura khasnya pada petang ini dengan iringi doa supaya Palestin di Gaza sana hidup kembali aman seperti biasa.